Resapel besar-besaran dilakukan Bupati Tanjung Jabung Barat, Dr. Insinyur Safrial MS. Sebanyak 850 pejabat pimpinan tinggi Pratama, pejabat administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah diambil sumpah di alun-alun kota Kuala Tunggal. Pejabat yang dikukuhkan dan dilantik diantaranya posisi Sekretaris Daerah Dr. Haji Ambok Tuo, Staf Ahli Bupati, pejabat SKPD dan para camat. Pelantikan besar-besaran ini untuk pertama kalinya dilaksanakan selama adanya kepemimpinan Bupati Safrial. Karena banyaknya pejabat yang dilantik, pelaksanaan pelantikan terpaksa digelar di lapangan terbuka. Bupati dalam sambutannya mengatakan, para pejabat yang dilantik mampu melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan, pembangunan, dan sosial kemasyarakatan. Yang suap-suap itu, ya. Karena saya menempatkan jabat ini, saya sudah bilang dari dulu, saya tidak pernah, Wani Piro itu tidak ada dengan saya. Ya, dari dulu saya bupati. Saya kompetensi, tapi kalau ada bukti itu bahwa saya besok saya pecat. Dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jumalis melaporkan.